set menu yang kami order ini adalah set A. Set A yang bernilai Rp50. Set ini boleh makan daripada 4 hingga ke 6 orang. So, sekarang kami ada 4 orang, jadi kami ambil set ini. Terima kasih kepada owner Thai Secret Recipe ini karena dia sudah belanja kami minuman, minuman dan juga dia bagi diskon sebanyak 50% 50% untuk harga makanan yang kami makan sekarang. Set ini dia punya menu ada ikan siakap masak 3 rasa, ada juga sup tom yum. Tom yum ada telur dadar, ini apa, sayur Thailand dan juga ayam goreng. Restoran pun kita sudah nampak Thai Secret Recipe. Okay, dari mana datangnya idea untuk buat restoran Thai Secret Recipe ini di Kuningau? Sebab bila kami melihat di Kuningau ini belum lagi ada satu restoran yang akan menyediakan makanan yang berbeda daripada Thailand. Dan sama lagi saya sudah berpikirlah bila berjalan dengan ini kita ada peluang kalau berbuat di Kuningau ini makanan yang betul-betul original Thailand. Sebab sekarang ni tom yum makan, tapi belum ada yang kita masak yang betul-betul Thailand. So, apa menu-menu yang restoran ni betul-betul orang bilang highlight lah untuk ini restoran? Apa menu yang paling kita highlight untuk restoran? Adakah keseluruhan menu di sini memang konsep dia Thai ataupun ada menu-menu yang lain? Untuk masa sekarang ini, untuk masakan panas kan, kami sediakan menu-menu yang original Thailand lah. Ikan siakap 3 rasa dan tom yum Thailand. Tom yum pun ada 3 variasi lah sekarang ini. Tom yum putih, tom yum merah dengan tom yum susu. Dan ada lagi tom yum lain yang tapi tidak sempat lah. Dan kata mungkin lepas ni kami akan perkenalkan juga masakan tengah hari yang menu dia tu mungkin bercampur lah antara menu Kelantan dan menu Thailand. Kelantan dengan Thailand dia masih campur lah. Dengar-dengar tukang masak di sini memang berasal daripada negara Thailand. Jadi macam mana kita bawa masuk chef daripada Thailand bawa masuk di Kuningau? Sebenarnya saya chef utama di sini kan? Sebab sebenarnya saya pun berasal dari Kelantan di kawasan Rantau Panjang, sempadan dengan Thailand itu, dengan Sungai Golu kan. Sempadan sungai kecil saja. Jadi saya memang bersekolah di situ dan kawan-kawan, sebenarnya kawan-kawan ni, kawan biasa sekolah di tempat saya belajar dulu itu, di separuh daripada Thailand yang dulu-dulu. Jadi memang sudah kenal lama dari zaman sekolah. Jadi senang untuk saya runting bawa dia ke sini. Sebelum ni diorang ni memang masak di restoran.
cakap tiga rasa sup tulang yang power. Ini pun kau masak. Ini tu kau masak yang kedua ya, kata masak makanan masakan panas lah itu ya, goreng-goreng ini tu. Ini yang berasal dari Thailand. Ha, dari ya, Thailand. Boleh berbahasa Melayu juga. Boleh. Sebab saya sepadan dengan Kelantan lah. Tidak dapat sepadan dengan Kelantan panjang. Boleh kami cakap dalam bahasa Thailand, tapi cakap macam ni. Selamat datang ke Keningau dan selamat datang ke Thai Secret Recipe. Boleh. Kepala Indi, tuan Rap. Mari ni. Kata Keningau. ก็ผมขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านของเราไทยสคริปต์เรซิปี้ขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยดีขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านของเราที่กินเงาแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านของเราที่ไทยสคริปต์เรซิปี้Okay. Terima kasih ya. Okay. Itu saja. Okey. Okey. Sama. Semoga asli bikin yang dia tahu, lihat yang video ini kayak inilah. Laris. Jadi, kami belanja. Gua promo. Terima Okay, terima kasih banyak. Semoga berhasil. Amin.